Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki yaitu bahasan berikutnya yaitu memori. Di sini kita akan bahas yang pertama adalah RAM yaitu Random Access Memory. Kita akan membahas bagaimana komponen penyusunnya dan cara kerjanya. Baik, kita tidak perlu membahas apa saja jenis-jenis memori karena itu sangat membosankan. Kita langsung saja mempelajari bagaimana menyusun memori ini dari gerbang-gerbang logika. Oke. Apa saja kegunaan RAM? Yang pertama, RAM ini banyak digunakan di register-register pada mikroprosesor. Ini disebut RAM internal. Kemudian, bisa juga dipakai untuk menyimpan data instruksi pada komputer. Ini banyak dilakukan atau banyak disimpan di RAM eksternal maupun internal. Kemudian, untuk mengingat jam, tanggal di komputer itu pun juga jenis RAM. Cuma jenis RAM yang dibuat dari CMOS sehingga irit terhadap baterai. Kemudian untuk VGA, untuk layar, penyimpan gambar, warna, dan lain-lain sebagainya, itu disimpan juga di RAM. Penggunaan RAM yang lain masih banyak lagi. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan RAM. Sebelum kita membahas RAM, kita mengenal dulu yaitu flip-flop. Flip-flop di sini yang akan kita bahas adalah RS flip-flop. Kenapa disebut RS? Karena punya masukan R dan S, reset dan set. Sebenarnya RS flip-flop ini dalam pembahasan digital, akan tetapi kalau digital langsung masuk begitu rumit akan sangat membosankan. Maka kita bahas dalam bahasan RAM di sini. Oke. Kita lihat di sini ada dua gerbang NAND. Yang mana keluaran dari gerbang NAND pertama masuk ke masukan gerbang NAND kedua. Keluaran dari gerbang NAND kedua masuk ke masukan dari gerbang NAND yang pertama. Hubungan seperti ini tentunya sebelumnya belum pernah kita temui. Tapi bisa dilaksanakan seperti ini. Baiklah. Pertama kita masukkan logika 0 dan 1. S kita pasang 0, R kita pasang 1. Nah, kalau 1, maka kita tidak tahu di sini masukannya apa. 0 atau 1 kita tidak tahu, kita tidak bisa menentukan di sini. Apa nilainya key aksen ini. Tapi yang di sini bisa kita tentukan, karena gerbang NAND, apapun masukannya, kalau salah satu saja ada nolnya, maka keluarannya pasti 1. Di sini akan nilainya 1. Nah, angka 1 sini akan mengalir ke masukan yang sini, gerbang NAND kedua. Akhirnya 1-1. Begitu masukannya 1-1, maka keluarannya pasti 0. 0 di sini akan mengalir ke sana. Jadilah 0. Oke. Jadi kalau dikasih sini 0, sini dikasih 1, maka keluarannya sini 1, sini 0. Kita lanjutkan. Seandainya sini kita rubah jadi 1. Dalam kondisi seperti ini, S kita rubah jadi 1. Apa yang terjadi? Maka 1, 0 jadinya adalah 1. 1 mengalir ke sini. Nah, kemudian 1, 1 tetap 0. 0 mengalir ke sana, tetap 0. Oke, kondisinya dipertahankan. Tadinya di sini 0, di sini 1, sini 1, 0, sekarang 1, 1, sini tetap 1, 0. Oke.
Nah, kita lanjutkan lagi. R kita nolkan. Apa yang terjadi? Kalau masukannya 1 saja ada yang 0, maka keluarannya pasti 1. 1 akan mengalir ke sana. Jadi 1. 1, 1. Jadi 0. 0 mengalir ke sini. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau sini 0, sini 1, sini berubah jadi 0, 1. Oke. Sekarang kita kembalikan lagi. R kembali ke 1. Apa yang terjadi? 1, 0, maka keluarannya 1. 1 mengalir ke sana. 1, 1, keluarannya 0. Kemudian 0 mengalir ke situ. Maka jadilah tetap 0. Kelihatannya jadinya agak rumit. Marilah kita tabelkan kejadiannya step demi step dalam tabel benaran. Ketika S 0, R 1, maka Q 1, Q aksen 0. Ketika S dirubah jadi 1, 1, maka di sini tetap 1, 0. Ketika dirubah, S1, R0 berubah tidak sama dengan ini. Maka sini berbalik. Jadi 0, 1. Kemudian, ketika dirubah jadi 1, 1, sini 0, 1. Perhatikan kondisi 1, 1 di sini dengan 1, 1 di sini. 1, 1 di sini 1, 0. Sedangkan 1-1 di sini 0-1. Kok tidak sama? Maka kita lihat kejadian sebelumnya. Nah, sebelumnya adalah 1-0. Ketika 1-1, maka tetap 1-0. Sebelumnya 0-1, maka kejadian ketika 1-1 adalah 0-1. Berarti kondisi 1-1 artinya mempertahankan nilai yang ada sebelumnya. Inilah flip-flop, prinsip kerja RS flip-flop. Jadi kalau S dinolkan artinya di-set. S dinolkan berarti sini di-set menjadi Q sama dengan 1. Ketika R yang dinolkan maka seakan-akan di-reset, Q jadinya 0. 1-1 mempertahankan kondisi sebelumnya. Baiklah, lebih jelasnya kita lihat dalam rangkaian yang sebenarnya. Oke. Berikut ini kita coba membuat flip-flop. Kita ambil IC 7400 di sini. Ini adalah kaki 1 di sini. Kaki 1 di sini. Kaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Kemudian kaki 14 kita hubungkan dengan plus, dengan positif di sini. Kaki 7 kita hubungkan dengan ground. Sehingga dengan demikian IC ini sudah berfungsi. Oke. Nah, kemudian kita pasang lampu LED. Di sini lampu indikator. Karena listrik yang kita gunakan adalah 5 volt, maka kita perlu pasang resistor di sini sebesar 180 ohm supaya lampu di sini tidak putus. Lampu ini yang min kita hubungkan dengan ground di sini. Kemudian yang plus di sini kita ambil kaki ketiga. 1 2 3. Berarti output dari gerbang NAND yang pertama. Lampu yang kedua juga seperti itu, kita hubungkan dengan ground dan di sini hubungkan dengan resistor. Positifnya di sini resistor kita hubungkan dengan kaki ke 6. Kaki ke 6, jadi kita menggunakan gerbang NAND yang pertama sama yang kedua di sini. Nah, sekarang tinggal menghubungkan bagaimana masukan 1-2 ini dihubungkan dengan output di sini dan ini yang
45, ini kita hubungkan dengan output yang di sini. Oke. Berikutnya kita lihat, kita hubungkan antara kaki ke-6. Di sini kaki 6 sebagai output gerbang NAND kedua, kita hubungkan dengan input kaki kedua di sini. Sedangkan di sini input di sini kaki kelima kita hubungkan memakai kabel ini dengan output dari gerbang NAND pertama. Maka jadilah kita flip-flop kita. Tinggal memberi kabel masukan dari kaki nomor 1 sama kaki nomor 4 di sini akan kita tambahkan lagi sebagai masukan. Baiklah, ini kabel biru ini sudah kita pasang pada kaki ke 1 sama kaki ke 4. Nah, sebagai input dari flip-flop kita. Oke, sekarang tinggal menyambungkan jatuh dayanya. Nah, di sini kita lihat setelah kita sambungkan ke jatuh daya, maka kelihatan lampu satu menyala, satu tidak menyala. Memang flip-flop sifatnya tidak boleh nyala kedua-duanya. Harus salah satu yang nyala. Coba kita kasih masukan minus di sini. Salah satu kita kasih minus. Nah, ternyata berganti. Ini adalah flip-flop sebelah sana. Kalau yang ini yang kita kasih minus, maka itulah yang menyala. Kalau yang ini yang kita kasih min, sebelah sini, maaf, sebelah sini yang kasih min, ganti ini yang menyala. Kalau ini yang kasih min, maka situ yang menyala. Nah, inilah flip flop yang kita maksud. Oke, praktek ini hanya sekedar supaya kita tidak rancu dengan lampu flip-flop. Bukan lampu flip-flop, ini adalah flip-flop. Flip di satu tempat, flop di satu tempat yang lain. Oke.